23.000. Satu menit. Pose foto. Mbak Wulan gak mau turun. Ayolah. Kudu dicek-cek deh Mbak Wulan kok. Satu, dua, tiga. Semoga tetap semangat. Luar biasa. Jauh-jauh dari Tok Songo ikut memeriahkan ini. Viewer, baru saja komunitas kesenian Topeng Ireng, Topeng Kamedar ya? Topeng Adinata Kamedar. Adinata Kamedar. Kamedar dari? Tok Songo 2. Oh iya, ini mempersiapkan untuk festival kesenian tradisional berapa lama? Sekitar 3 minggu. 3 minggu? Ya. Oh, tapi cukup bagus ya. Namanya Mbak siapa? Nisa. Mbak? Nisa. Nisa. Oke, saya ngobrol lagi dengan yang cowok ini. Ayo. Ngobrol yuk. Ya sudah, adik sebentar. Namanya siapa? Nabila. Ikut kesenian Topeng Ireng ini seneng ya? Iya. Latihannya berapa lama sih? Tiga minggu. Tapi bagus-bagus ya, kompak. Tadi saya melihat kok ada Sahira, bener? Iya, ya, ada. Mana? Mana Sahira? Ini Sahira ya? Yang tempo hari pernah ketemu sama Mbak Impang ya? Di sana kan? Oh iya, Sahira ya. Sahira senang ikut kesenian Topeng Ireng ini ya? Rutin latihan. Oke ya, tapi jangan lupa pelajaran surat tugas-tugas diselesaikan ya, lewat daring ya. Oke, terima kasih. Mana lagi yang belum? Ini yang belum ngobrol siapa tadi? Yang cowok, mana yang cowok? Yang cowok, mana yang cowok? Ayo ngobrol untuk channel kami, Poros Borobudur. Namanya siapa ini? Andika. Andika, Tok Songo ya? Tok Songo berapa? Songo 2 itu yang dekat apa pohon besar itu bukan? Iya. Oh iya, Andika, ini kan ada adik-adik kecil juga ya, dibimbing terus untuk keseniannya ya, supaya tidak pedot ya, apa kesenian Topeng Ireng di Tok Songo. Karena saya tahu Topeng Ireng itu cikal bakalnya dari Tok Songo ya. Wah, ini Anda harus bangga kan? Karena ini kesenian turun temurun ya, kesenian warisan harus diuri-uri, dikembangkan lagi ya. Oke, di Andika terima kasih obrolannya. Terus ini siapa ini? Selamat siang, Dik. Siapa namanya? Isna. Isna. Tok Songo 2 juga. Iya. Ini kesenian Topeng Ireng ini tampil yang bukan yang terakhir ya ini ya. Kayaknya masih ada satu ya. Kayaknya iyalah, masih ada satu lagi nanti muncul peserta berikutnya. Latihannya cuma 3 minggu kayaknya ya, ada yang bilang begitu ya. Tapi ya cukup lintah-lintah juga. Dan ini kan mengkombinasikan yang apa dewasa dengan anak-anak. Susah nggak ini sebetulnya memadukan ya? Iya, karena anak-anak kan ya. Tapi tampak sekali anak-anak ini seperti Sahira. Ini kan bakat juga ya. Sahira ini bakat ya. Oke, pokoknya kesenian di Tok Songo tetap jalan ya. Oke, ini siapa namanya? Aku lupa. Pernah ketemu ya? Namanya siapa? Kaila. Oh iya, pernah ketemu sama Intan dan Mbak Impang dulu ya? Iya kan? Di sana ya kayaknya. Seneng ikut kesenian Topeng Ireng ini? Seneng. Seneng. Capek nggak barusan main ini? Enggak. Latihan terus ya. Oke, itu saja obrolan saya dengan komunitas Topeng Ireng. Apa namanya tadi? Adinata Kawedar. Adinata Kawedar Tok Songo. Untuk Poros Borobudur. Salam dari Mbah Untung.